Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris musim 2023-2024 yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan lanjutan pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024 hari Minggu tanggal 3 Maret 2024. Manchester City menang 3-1 versus Manchester United dan Burnley kalah 0-2 versus Bournemouth. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1 sampai 10. Liverpool menempati peringkat pertama usai bermain sebanyak 27 pertandingan dan mengumpulkan 63 poin. Manchester City membaingi di peringkat kedua usai bermain sebanyak 27 pertandingan dan mengumpulkan 63 poin. Serta Arsenal di peringkat ketiga usai bermain sebanyak 26 pertandingan dan mengumpulkan 58 poin. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 11-20. Chelsea menempati peringkat ke-11 usai bermain sebanyak 26 pertandingan dan mengumpulkan 36 poin. Serta Fulham berada di peringkat ke-12 usai bermain sebanyak 27 pertandingan dan mengumpulkan 35 poin. Daftar top scorer sementara Liga Inggris 2023-2024. Erling Haaland menempati peringkat pertama dengan torehan 18 gol dan Ollie Watkins berada di peringkat kedua dengan torehan 16 gol. Daftar top assist sementara Liga Inggris 2023-2024. Ollie Watkins, Kieran Trippier dan Pascal Gross menempati peringkat 3 besar dengan sama-sama mengemas 10 asis. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2023-2024. Jadwal pertandingan penutup pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024 hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Sheffield United akan menghadapi Arsenal pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.